Diploma Sasi Challenge tetap hadir sesuai komitmen kami sejak tahun 2010. Salam Diplomat, saya Chef Win Bukakan. BSC ke-11. Siap bikin Bukakan. Yes, yang saya ingin tahu tadi itu USP-nya apa? Profitnya gimana? P-nya apa nih? Kita ketemu di tahun 2021 di Diplomat Success Challenge ke-12. Terjadi kolaborasi-kolaborasi yang ada di dalam ekosistem. Jadi misalnya ada makanan dari ketela gitu atau dari kentang, itu berkolaborasi dengan di sana ada kafe atau katakanlah kantin gitu, burger gitu, dan itu bisa dikolaborasikan. Sambelnya juga ada di sini gitu. Jadi bahannya juga ada di sini. Sebenarnya ini adalah potret dari dalam tanda petik pasar yang sebenarnya. Nah, jadi ketika ekosistem ini bisa bekerja sama, saling memarketingkan gitu, dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah ya menurut saya, ketika kolaborasi di antara pelaku ini, para makers, dan akhirnya menjadi sebuah value creation yang dikembangkan gitu. Buat teman-teman entrepreneur, ini kesempatan ya, buktikan ide bisnismu di Diplomat Success Challenge ke-12. Setahun pandemi berlalu, menurutku ini tuh kayak blessing in disguise. Jadi awalnya semua orang pasti shock lah ya, 3 bulan pertama tuh kita semua shock. Nah cuma setelah udah jalan setahun gini, kayaknya orang udah terbiasa menerima bahwa kita memang sedang ada dalam kondisi pandemi dan memang kita itu berubah. Jadi yang aku pelajarin banget sih, ternyata memang kalau manajemennya bisa agile, bisa cepat beradaptasi, actually akan membuat tim yang resilient terhadap kondisi apapun. Karena dipaksa kreatif, kita malah jadi ngeluarin dua kreasi yang menurut kita paling inovatif selama 5 tahun terakhir itu terjadi pada saat pandemi gitu. Ekosistem bisnis itu penting banget untuk 3 hal. Kalian bisa belajar dari peer, kalian bisa belajar dari mentor, dan kalian ada teman curhat untuk saling support emotionally saat ada ups and downs di bisnis. Nah, submit bisnis plan kalian atau ide bisnis kalian ke DSC12. Digital adalah masa depan dan kreativitas adalah masa depan, dan ketika kita kena wave ini, ada pandemi apa segala macam, semua orang dipaksa untuk mengerti digital. Pada 2019 akhir lagi transisi mau pandemi sedikit gitu kan, akhirnya pas Creative Box kick off, pandemi terjadi, jebret gitu kan. Jujur, honestly kita kaget banget itu kan dengan keadaan yang baru itu. Di sini menjadi penting yang namanya adaptability. Jadi menurut gua pramedia sangat penting di industri bisnis sekarang. Kenapa? Karena mereka juga part of digital marketing ya. Yang sekarang harusnya semua orang melek digital sehingga mereka bisa punya speed yang jauh lebih cepat ketika mereka cuma offline. Ekosistem menjadi penting untuk perkembangan sebuah bisnis, apalagi ketika lo di ekosistem yang tepat. Inovasi juga bisa membantu lo untuk bisa memenangkan pasar. Yuk bikin gebrakan, gue tunggu ide bisnis tergokil lo di DSC ke-12. Sebenarnya mentor itu ya, kalau lu bicara di dunia bisnis, lu harus sebanyak-banyaknya punya mentor sih. Kenapa? Karena ada yang jago di A, di B, di C. Nah itu lu bisa belajar banyak. Tapi, nah ini yang paling penting, si mentor ini tidak akan pernah bisa jadi problem solver lu. Jangan pernah jadiin mentor lu jawaban dari semua permasalahan lu. Banyak ngobrol, banyak ide. Ekosistem bisnis itu penting gak sih? Ya, penting banget. Jadi ketika lu punya bisnis, jangan soal menjual aja, tapi creating ecosystem. Jangan bangun bisnis for the sake of demand sama supply doang, tapi bikin juga ekosistem. Ekosistem itu lebih panjang, bisnis lo tuh gak akan hancur. Dengan ada ekosistem itu, baik dari networking, dari bisnis model, sampai ke creating demand, itu akan bikin sesuatu nantinya. Nah, so, kirimkan ide bisnis kamu ke Diplomat Success Challenge ke-12. Thank you.
Diploma Success Challenge tetap hadir. Selamat pagi para Dewan Komisioner, saya Catherine Bukanaki. Let's fight sekarang. Ayo, bikin gimana? Salam diplomat, Kupang siap bikin gebrakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman challengers atau audiens yang sudah hadir di acara roadshow Diplomat Success Challenge yang ke-12 dengan tema Scale Up Your Business and Rising Up Your Extraordinary UMKM with TSC12. Bersama saya Vivi di sini akan menemani teman-teman selama 1,5 jam ke depan. Nah teman-teman, sebelum kita jauh nih membahas soal DSC, tentunya kita perlu tahu apa itu DSC. Nah, sejak 11 tahun lalu, Wismilak Foundation konsisten menghadirkan kompetisi wirausaha yang dikenal dengan Diplomat Success Challenge atau DSC. Nah, melalui DSC ini, Wismilak berusaha untuk dapat memajukan aset dan menggali potensi para wirausaha muda di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, serta membantu dengan bantuan hibah modal usaha dengan total 2 miliar rupiah. Nah, di pelaksanaan yang ke-11 pada tahun 2021 ini, Diplomat Success Challenge ke-12 atau DSC12 mengambil tema Bikin Gebrakan dan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi yang serba tidak pasti ini membuat kita perlu untuk saling menguatkan satu sama lain. Nah, DSC12 ini hadir untuk meneguhkan kembali dan memberikan kesempatan kepada teman-teman para wirausaha muda untuk dapat tetap bertumbuh. Dalam rangka untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada setiap potensi yang ada di daerah, DSC12 akan hadir melalui roadshow yang diadakan di beberapa kota Indonesia, salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Nah, teman-teman, buat teman-teman challengers atau audience yang mau ikut serta dalam DSC12 ini, teman-teman cukup submit ide bisnis atau bisnis teman-teman ke website diplomatsukses.com dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media dari DSC12 di Instagram, yaitu @diplomatsukses untuk mendapatkan informasi yang terbaru mengenai DSC12. Oke, pada kesempatan ini juga, saya juga ingin memperkenalkan orang-orang inspiratif yang terlibat dalam pelaksanaan program DSC12. Nah, siapa saja mereka? Ada Dewan Komisioner. Nah, Dewan Komisioner ini siapa aja sih challengers? Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dan juga inspiratif, serta mereka juga memberikan penilaian dan juga pengujian kepada bisnis yang berpartisipasi dari 3 aspek, yaitu paham, piawai, dan juga persona. Nah, siapa saja mereka challengers? Mereka adalah Bapak Suryanto Yasaputra, Ketua Dewan Komisioner DSC, dan juga Bapak Ihelmi Yahya sebagai seorang public figure, dan juga Ibu Antarina SF Amir, Direktur Pengelola Hikscope Indonesia. Luar biasa bukan Dewan Komisioner kita di DSC ini? Kemudian challengers, kita juga punya mentor-mentor nih, mentor-mentor terbaik. Nah, mentor-mentor yang ada di DSC ini adalah mentor-mentor yang akan mendampingi para challengers untuk belajar dan menajamkan bisnis challengers semuanya. Nah, mentor-mentor tahun ini ada Mas Handoko Hendroyono, co-founder dari M Block Space, kebun ide dan juga produser, juga seorang penulis. Nah, kemudian ada Kak Helga Angelina, co-founder Bar Greens dan Green Rebels. Kemudian ada Mas Lukman Benjamin Mulia, seorang founder dan juga CEO dari Creative Fox Broadcasting Network, dan juga Mas Muhammad Yupaka, brand director dari Neon dan Business Strategy Kick Avenue. Nah, luar biasa bukan mentor-mentor dan juga Dewan Komisioner kita. Selain itu, teman-teman, kita juga di sini punya local heroes dari Nusa Tenggara Timur yang juga nggak kalah luar biasanya dan sangat menginspiratif buat para challengers nanti ke depannya. Siapa saja mereka? Mereka adalah yang pertama, kita langsung panggilkan saja Pak Jemmy Lasa, Wakil Ketua Umum HIPMI, dan juga seorang owner dari Timores Group. Selamat datang, Pak Jemmy. Selamat datang, Vivi. Oke, dan berikut kita punya Kak Medi Agnesia nih di sini. Kak Medi adalah seorang founder dari Timur Moringa dan juga alumni dari DSC sendiri. Selamat datang, Kak Mibi.
Halo, selamat sore semua. Salam semangat, salam bikin gebrakan. Oke, sebentar. Selamat datang Pak Jemmy dan juga Kak Medi, apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Baik, puji Tuhan, luar biasa, terima kasih. Iya, saya juga mengucapkan selamat datang buat challenger semua, dan di sini sudah ada dua local heroes kita yang luar biasa, yang nanti akan memberikan inspirasi dan juga tips and trick selama berbisnis ya, Kak Medi, bagaimana bisa berjalan bisnisnya. Oke, kita langsung saja nih. Nanti teman-teman kalau yang punya pertanyaan, boleh silakan masukkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan dibacakan oleh Vivi untuk bisa juga diinformasikan ditujukan kepada siapa, Pak Jemmy, Kak Medi, ataukah kedua-duanya. Oke, kita langsung saja nih mungkin ke diskusi yang pertama ya, Kak Medi sama Pak Jemmy. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai bisnis yang sedang dijalankan nih, Pak Jemmy sama Kak Medi, bisnisnya apa, biar teman-teman challengers di sini juga tahu bisnisnya apa, kemudian di bidang apa, dan sudah berjalan berapa lama, mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin dari Pak Jemmy dulu, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Vivi. Selamat sore para challengers. Salam diplomat, Kupang siap bikin gebrakan. Saya sore ini senang sekali bisa bergabung di satu acara yang sungguh luar biasa. Perkenalkan, nama saya Jemmy Lasa. Saya sudah menikah dengan 4 orang anak. Saya bisnis saya itu di bidang IT, dan yang kedua itu bisnis saya itu di bidang distribusi spare part sepeda motor. Saya lagi merintis bisnis dokter laptop ini, nanti akan saya buka di seluruh cabang di NTT. Mudah-mudahan bisa juga bisa buka di daerah-daerah lain. Namun ini sebuah bisnis ekosistem yang baru. Saya ingin bangun itu pusat maintenance service laptop ya, yang profesional di NTT. Mungkin hanya itu, Vivi. Terima kasih. Oh ya, saya lupa, saya sudah rintis bisnis ini sejak tahun 2005. Cukup lama ya, Vivi ya. Iya, benar. Ya. Latar belakang saya itu juga bukan pengusaha, Vivi. Saya hanya anak seorang petani, saya dulu masih kecil jual kue, saya tidak punya modal apa-apa, namun hanya karena modal nekat, ya puji Tuhan, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk bisa jadi seorang pengusaha. Makasih, Vivi. Terima kasih, Pak Jemmy, luar biasa. Ternyata emang tidak ada latar belakang seorang pebisnis atau tidak ada latar belakang IT, hanya seorang anak petani yang mau berusaha ya, Pak Jemmy. Teman-teman challengers juga perlu tahu kalau Pak Jemmy ini adalah salah satu startup entusias yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita selama ini setiap kali kegiatan selalu coba berkomunikasi dengan Pak Jemmy terus mengenai IT. Nah, teman-teman yang berikut ini ada Kak Medi. Silakan Kak Medi, boleh diceritakan soal bisnisnya. Oke, selamat sore semuanya. Khususnya para challengers yang luar biasa ini, senang sekali jadi teringat masa-masa yang lalu. Asik. Sekitar 3 tahun lalu ya, saya juga pernah di sisinya teman-teman, bagaimana istilahnya bayar harga begitulah untuk bisa ikut kegiatan yang bikin gebrakan seperti ini. Jadi sedikit sharing sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Medi Agnesia Neolaka Lomanledo. Namanya sudah semakin panjang, puji Tuhan, karena tahun lalu resmi sudah menikah, sudah berstatus seorang istri, dan juga berstatus sebagai founder atau pendiri dari UMKM, masih UMKM, Timor Moringa. Jadi apa itu Timor Moringa? Timor Moringa adalah kewirausahaan sosial
berbasis industri pengolahan pangan lokal, yaitu daun kelor organik dari Nusa Tenggara Timur. Kami memberdayakan petani lokal, kami berkolaborasi untuk menjadi beberapa produk turunan seperti teh celup daun kelor, serbuk daun kelor, coklat daun kelor, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, beberapa produk kami sudah dikonsinyasi di beberapa retail besar di NTT dan juga ada di Jakarta, daerah Jabodetabek begitu. Misi besar kami adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kesejahteraan dari para petani lokal yang secara langsung juga akan membantu mengurangi dan bahkan menuntaskan stunting begitu ya, malnutrisi di Nusa Tenggara Timur yang cukup tinggi, sehingga pada tahun 2018 kemarin Timor Moringa berdiri, dan pas berdirinya itu langsung ikut bikin gebrakan lewat DSC. Waktu itu saya ikut tahun 2018 dan luar biasa. Nanti sebentar akan di-sharing lebih lagi ya gimana kemarin pas ikut DSC. Jadi mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Medi. Nah, ini local heroes yang juga gak kalah luar biasa nih. Jadi selain mengangkat makanan khas lokal dari NTT, Kak Medi juga pernah jadi alumni DSC nih teman-teman. Nanti kalau yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai DSC boleh ya. Nanti kita diskusi lagi sama Kak Medi dan juga Pak Jenny. Oke, selanjutnya challenger, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Medi sama Pak Jenny. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih Pak Medi sama Pak Jenny memilih jadi pebisnis dari sekian banyak pekerjaan yang ada di dunia ini gitu kan? Dari sekian banyak pekerjaan yang ada di dunia ini yang mungkin hebat-hebat juga, kenapa sih memilih jadi pebisnis padahal tahu nih pebisnis itu struggle-nya kayak gimana? Mungkin boleh diceritakan dulu Kak Medi sama Pak Jenny. Silakan boleh Pak Medi, Kak Medi duluan deh kalau gitu. Oke, ini mungkin Pak Jimmy duluan. Nggak sopan kalau anak muda duluan harus menjawabkan. Pak Jimmy di sini juga jadi wirausahawan muda loh kami. Oh Jimmy. Gitu, oke okay, siap. Jio muda ya Pak Jimmy. Oke, okay, kalau dari Mepi, kenapa sih harus pilih berbisnis gitu ya, dan lebih tuh sering di, maybe sering bikin jadi candaan, kenapa sih harus daun kelor, tidak daun-daun yang lain gitu kan ya, banyak daun-daun yang lain, kenapa harus bisnis daun kelor gitu, karena kan banyak daun-daunan yang lain gitu, tapi intinya bahwa sebenarnya, kalau buat saya pribadi tuh, kenapa pilih berbisnis gitu ya, nah, pastinya kalau soal berbisnis itu pasti Pak Jimmy bisa jelaskan lebih lanjut ya. Cuman kalau ini sebagai anak muda yang mungkin baru terjun begitu ya di dalam dunia bisnis, bukan berarti saya sudah berpengalaman yang banyak sekali, tidak. Tapi kayak tadi Pak Jimmy bilang bahwa sebenarnya kalau saya tuh pribadi tuh waktu mulai usaha tuh modal nekat begitu. Tapi nekat yang sebenarnya kan kalau nekat tuh kan kadang orang tuh berstigma bahwa nekat itu tidak ada perhitungan, asal-asalan gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi, nekat tanda kutip sih. Nekat dalam artian bahwa kita juga punya perhitungan kita masing-masing, punya pertimbangan begitu, tapi dikombinasikan, dikolaborasikan dengan eksekusi yang cepat begitu, karena kita kalau terlalu banyak pertimbangan, banyak perhitungan yang kurang efisien begitu, akhirnya kita tuh hanya menang di batas wacana begitu, kita kan kalah cepat, tertinggal dengan orang yang lain kayak gitu. Jadi itu yang waktu mulai bisnis tuh saya sadar dan tahu bahwa akan ada beberapa risiko tantangan yang akan saya hadapi gitu. Itu yang sebelum saya memilih untuk berbisnis tuh saya sudah istilahnya tuh hitung kali bagi ya, sudah perhitungkan oke okay, kalau saya kerja ini resikonya apa, kalau saya berbisnis resikonya apa, keuntungan kerugiannya apa begitu, dan setelah diakumulasi begitu dan ternyata memang dulu waktu memulai bisnis sebenarnya karena bisa dibilang karena keterpaksaan gitu, karena background keluarga tuh broken home ya,
orang tua bercerai, saya anak sulung, punya dua orang adik, saya tinggal dengan mama yang notabene tuh hanya ibu rumah tangga, yang akhirnya membuat saya mau tidak mau untuk tetap keep survive tuh gimana nih? Akhirnya saya coba lihat situasi sekitar, karena mungkin memang juga jiwa dagang gitu ya, sudah suka dagang dari SMA sebenarnya. Jadi kan lihat teman-teman cewek tuh ada suka punya kunciran rambut, saya beli di pedagang, di mungkin kalau mereka malas jalan keluar saya beli tuh, saya jalan ke sana saya beli misalkan 2,5, saya jual ke teman-teman tuh 4.000, 5.000 gitu. Jadi sudah dari SMA sebenarnya jiwa berdagang itu sudah ada, cuman pas ketemu dengan situasi keluarga seperti itu akhirnya semakin semakin diasah begitu untuk melihat situasi kondisi peluang di sekitar untuk bisa memulai bisnis. Jadi itu kenapa awal memilih untuk berbisnis tuh karena memang situasi kondisi dan terlebih melihat peluang di sekitarannya saya, seperti itu Kak Vivi. Oke, luar biasa, ternyata jiwa-jiwa pedagangnya udah muncul dari sejak dini ya Kak ya. Dari sejak dini udah muncul nih. Emang kalau harus bertahan emang seperti itu sih Kak, luar biasa nih cerita Kak Maybe. Nah, mungkin dari seginya Pak Jemi nih, boleh Pak Jemi diceritakan kenapa sih memilih bisnis gitu kan? Ya, jadi kalau menurut saya, jadi gini Bibi, menjadi seorang pengusaha itu kadang-kadang kalau orang lihat itu kelihatan, wah enak gitu. Enak itu kalau sudah jadi pengusaha. Tapi proses jadi pengusaha itu tidak mudah. Itu jatuh bangun itu hal yang sangat-sangat lumrah bagi seorang pengusaha. Tapi kalau menurut saya begini, kalau zaman dulu tuh kan, saya sering bilang ke mahasiswa itu, zaman dulu itu kan bangsa kita itu kalau bilang pahlawan itu kan orang yang pegang senjata. Orang yang pegang senjata, kalahkan banyak musuh, nah itu pahlawan. Kalau sekarang apa? Sekarang nggak bisa lagi orang pegang senjata. Kalau sekarang ini maju atau tidaknya sebuah bangsa itu kan karena kesejahteraan ekonomi. Nah, karena kesejahteraan ekonomi itu menjadi penentu bangsa itu makmur atau tidak. Nasib kesejahteraan ekonomi itu paling besar itu di tangan pengusaha. Jadi justru sebenarnya sekarang ini kalau mau disebut pahlawan itu adalah para pengusaha itu. Mereka pahlawan-pahlawan ekonomi. Kenapa? Karena mati hidupnya negara itu, kesejahteraan itu, perekonomian itu mereka yang tentukan. Makanya kan pernah sebuah teori orang mengatakan maju tidaknya sebuah bangsa ditentukan oleh jumlah pengusahanya. Berarti pengusaha itu betul-betul adalah pejuang, pahlawan. Nah, bukan konteks negara. Kita ngomong bicara soal konteks NTT sama. NTT itu akan bisa maju kalau jumlah pengusahanya semakin banyak. Makanya saya salut kepada maybe adik-adik yang luar biasa di tempat ini yang betul-betul ingin menjadi seorang pengusaha. Karena buat keputusan itu sebenarnya tidak mudah. Ya, tidak mudah jadi seorang pengusaha. Tetapi kalau Anda mau menjadi orang yang berguna, menjadi pahlawan-pahlawan masa kini, jadilah pengusaha. Ya, ketika kita jadi pengusaha, berapa banyak orang kita bisa support hidup mereka. Ya, nah, itu menurut saya, kenapa saya ingin jadi pengusaha. Memang prosesnya juga tidak mudah ya, prosesnya sulit sekali. Jatuh bangun, apalagi kita yang dari latar belakang keluarga pas-pasan ya. Kalau dari keluarga yang punya enak, kalau begitu jatuh kan ada yang rangkul, ada yang pegang. Kalau kita jatuh itu hanya Tuhan yang bisa pegang. Jadi tadi Maybe bilang itu butuh modal nekat, betul. Ya, kadang-kadang kita butuh modal nekat, namun kita tetap percaya bahwa ya Tuhan. Yang kedua begini Vivi, saya ini orang yang tidak bisa dikekang. Saya merasa bahwa saya jadi apapun, kalau saya jadi pekerja, maka potensi saya itu tidak bisa maksimal saya bisa ekspresikan. Hanya dengan ketika saya bisa bekerja sendiri, ketika saya menciptakan sesuatu, di situ saya merasa bahwa saya bisa mengekspresikan semua potensi-potensi diri saya. Jadi kalau betul-betul ada orang, adik-adik, pemuda-pemuda yang betul-betul
dia ingin untuk terus maju lebih lagi, menjadi lebih lagi, jadilah pengusaha. Karena di pengusaha itu ekspresi Anda itu sebebas mungkin ya, untuk berjuang untuk bisa menjadi orang berhasil. Makasih Vivi. Luar biasa. Jadi betul sekali ya Pak Jemmy. Pernah juga baca tuh Pak Jemmy, kalau misalnya mau maju bangsanya emang ditentukan oleh dari berapa banyak sih yang mau berbisnis atau yang berusaha di bangsa, di negara tersebut ya. Worry. Jadi pangling sama Pak Jemmy sama ke Maybe siang hari ini. Luar biasa menginspirasi nih, banyak teman-teman juga yang bilang menginspirasi. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih. Jadi luar biasa memilih gue karena memang udah ada jiwa dari muda dan mau tanya sedikit, apakah sebelumnya pernah Kak Midi sama Pak Jemmy ataukah memang sudah dari awal memulai bisnis ini sejak awal, terus alasannya kenapa sih mau tetap bertahan di bisnis yang ini, tidak berpindah-pindah di bisnis yang lain seperti itu? Boleh Pak Jemmy duluan deh kalau gitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu bisnis itu kan soal konsistensi kan, kita berjuang memulai sesuatu itu, melakukan lain, maka menurut saya itu sulit untuk kita bisa berhasil. Sama seperti penambang itu kalau dia melihat, dia yakin ada sesuatu di dalam lokasi, maka dia tidak akan pernah menyerah. Karena ketika dia menyerah, bisa saja bahwa sebenarnya tinggal sejengkal lagi dia bisa berhasil. Tapi dia sudah menyerah. Orang datang kerja terus, orang yang akan dapatkan hasil. Jadi kalau menurut saya, seorang pebisnis itu mau berhasil, itu jangan pernah kenal kata menyerah. Di era pandemi ini, bukan kondisi yang baik buat kami para pengusaha, termasuk saya secara pribadi. Di kondisi pandemi ini merupakan ujian. Kami bertahan dan kami bisa menang atau kami menjadi KO. Nah ini juga, jadi menjadi seorang pengusaha itu dia akan mengalami ujian-ujian. Ya. Nah bagaimana dia tetap bertahan, bagaimana dia tetap berjuang. Kalau ada yang salah dia perbaiki. Kalau ada, selalu mengevaluasi dirinya. Namun dia tetap harus konsisten. Dia harus konsisten dan dia tidak pernah ada kata menyerah di dalam hidupnya. Ya, saya memulai usaha ini dari awal pun itu sudah banyak tantangan ya. Saya memulai toko komputer, baru bikin 1 tahun, tokonya kecurian, habis semua. Saya bangkit lagi, padahal itu modalnya modal dari orang. Modal orang kasih pinjam barang. Besoknya lihat komputer sudah tidak ada lagi dalam toko. Nah, itu lusanya saya nego lagi untuk kirim barang. 1 tahun kemudian saya bikin toko yang lebih besar, kecurian lagi, habis lagi. Dan itu terjadi. Tantangan-tantangan itu akan terjadi terus-menerus. Ya. Namun menurut saya, kenapa saya tetap konsisten di dalam bisnis ini? Karena menurut saya yakin bahwa suatu saat saya akan sukses dalam bisnis ini. Walaupun tantangan itu tetap banyak. Makasih, Vivi. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Mibi sendiri gimana nih, Kak Mibi? Kak Vivi, sorry tadi putus-putus kalau pas di sayanya, jadi kurang nangkep pertanyaannya. Kak, boleh diulang lagi, maaf. Boleh. Jadi dari pertanyaan yang sama ya Kak Midi ya, pertanyaannya itu apakah sebelumnya Kak Midi mungkin pernah melakukan bisnis lain? Terus kalau pernah, kenapa kemudian memilih bisnis yang sekarang ini dan kenapa memilih bertahan di bisnis yang ini? Seperti itu. Oh ya, oke. Sejujurnya karena memang jadi pebisnis itu kalau buat saya tuh pribadi ya, perjalanan bisnis tuh kayak, pernah nggak sih pas kita tanya anak kecil cita-citanya apa? Nanti setiap tahun tuh pasti berubah. Oh, tahun ini pengen jadi dokter, tahun depan pengen jadi guru gitu. Nah, kalau saya pribadi juga begitu, berubah-berubah. Karena
mungkin karena waktu itu belum terlalu paham ya konsep bisnis, karena asal punya jiwa dagang gitu, pas lihat bisnis itu, wah kayaknya keren tuh ikut. Karena memang nggak terlalu piawai dalam bisnis itu, akhirnya gulung tikar, mundur, coba lagi, lihat itu bagus bisnis, ikut lagi gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang saya dapat, tapi akhirnya saya tuh pelajari satu, apa ya, analoginya tuh kayak, pernah nggak sih kita tuh ikut, kalaupun memang kita nggak pernah ikut, kita pernah lihat nggak sih seorang pemanah, dia kan pasti punya target ya, di yang papan bulat itu kan dia ada titik-titik yang harus, pencapaian yang harus dia raih gitu kan ya, terutama pada titik di tengah kan, tujuan utama dia kan di titik tengah itu kan. Jadi sebagai mungkin pemula kan pasti dia panah tuh meleset gitu kan, agak ke kanan, terus dia coba lagi meleset agak ke kiri, dia panah terus sampai pek di titik tengahnya itu. Jadi kalau bahasa pribadi, perjalanan dalam bisnis tuh, kalau bisnis Dawn Keller ini bisnis yang keberapa ya? Keempat apa kelima, karena waktu itu awal-awal tuh pernah sempat coba jualan kain tenun NTT, terus pernah waktu itu karena rambut saya yang eksotis ini, saya coba pernah inisiatif buka salon khusus rambut orang keriting, terus karena satu dan lain hal, terus tidak jadi, terus apalagi ya, pokoknya ada beberapa macam bisnis yang saya coba lakoni begitu, tapi tidak berjalan mulus, dan akhirnya pas melihat peluang si Dawn Keller ini, dan puji Tuhan bisa sustain sampai sekarang, saya pikir bisa bertahan itu karena memang kayak tadi saya bilang ya, saya merasa bahwa saya sudah memanah pada titik yang semestinya begitu, karena memang pastinya untuk kita dalam berbisnis itu kan kita punya target, kita harus evaluasi melihat perkembangan bisnis kita tuh seperti apa. Nah, kalau progresnya bagus berarti kita bisa mempertahankan begitu. Jadi kalau buat saya sih, kenapa memilih bisnis Dawn Keller ini ya karena tadi itu gitu loh. Terus kenapa tetap bertahan? Karena memang kita terus mengevaluasi bahwa memang bisnis ini patut untuk dipertahankan. Kayak gitu Kak Vivi. Oke, luar biasa. Jadi tadi kalau kata Pak Jamie ya, jangan menyerah sama bisnisnya, ada terus berusaha. Nah, kalau kata Kak Gini, mengevaluasi bisnis itu penting. Nah, luar biasa nih teman-teman. Jadi teman-teman jelas, jadi ternyata Pak Jamie sama Kak Mebi ini bukan langsung jadi pebisnis plong keluar dengan satu bisnis yang sudah oke, sudah mantap. Ternyata coba-coba juga ya Kak Mebi ya. Oke, keren. Nah, selanjutnya ini mungkin ada sangkut pautnya nih sama jawaban dari Kak Mebi sama Pak Jamie tadi. Kalau tadi Pak Jamie sudah sentil sedikit jatuh bangunnya berbisnis dari Pak Jamie itu sempat kecurian, kemudian coba lagi kecurian lagi, seperti itu berulang. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih bagaimana jatuh bangun bisnisnya Pak Jamie sama Kak Mebi, terus gimana cara menghadapinya. Seperti itu, boleh diceritakan mungkin ke teman-teman sebelum kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan dari Pak Jamie dulu mungkin kali ya. Kita ya. Menghargai ya, Kak Media. Setuju. Setuju ya, setuju. Oke, silakan Pak Jamie. Oke, makasih. Jadi, memang banyak faktor, kegagalan itu ya, bukan kegagalan ya, tantangan, itu banyak faktor. Biasanya orang kita ini kan bukan belajar bisnis langsung ya. Jadi ketika kita sudah running, itu baru kita tahu, oh masalahnya itu di sini. Ya. Waktu saya kecurian orang tanya, dulu tidak asuransi. Saya bilang, mana tahu saya asuransi. Kita enggak tahu dulu begitu. Jadi banyak masalah sebenarnya. Ya katanya ada teman-teman komen katanya karena tidak pakai satpam, tidak ganti satpam. Ya masalahnya itu sudah terjadi. Ya. Jadi di dalam bisnis bukan hanya seperti itu, tapi tantangan akan banyak sekali. Belum nanti kelola karyawan ya. Belum nanti karyawannya macam-macam. Belum ada musuh atau pesaing datang mau main kasar sama kita. Selalu kayak begitu-begitu, selalu ada tantangan dimanapun
selalu ada tantangan ya. Tapi kalau orang mau sukses, itu lihat tantangan terus mundur. Nah, itu berarti itu tidak pernah akan menjadi orang sukses. Ya. Orang sukses itu maju saja dulu. Ya. Maju saja dulu. Dia mau kalah itu urusan belakang. Mau ada masalah itu urusan belakang. Yang penting maju saja dulu. Mau berhasil seperti itu. Sama seperti orang belajar renang toh. Orang belajar renang itu harus lompat dulu dalam kolam, bukan di luar kolam supikir takut dia pun tenggelam. Ya. Tapi masuk di dalam kolam, nanti habis itu mau minum air sedikit, ya itu urusan nanti. Yang penting dia pastikan bahwa kalau dia minum air, dia tenggelam, ada orang di sebelah bisa silam, tolong dia. Ya, kalau dia konyol, kalau dia tidak tahu berenang, kolamnya dalam, dia sendiri yang ada di situ. Dia sendiri yang ada di situ, nah pasti dia akan mati di situ. Nah, DSC ini saya pikir positif. Kenapa? Karena itu dia sebelum mau lompat ke kolam renang, dia sudah tahu itu ada mentor-mentor hebat siap di situ. Ya kan? Kalau dia mau tenggelam, tidak mungkin lah. Itu mentor-mentor hebat luar biasa ada di dalam DSC sini. Jadi lompat saja sudah. Kalau saya jadi anak-anak muda, saya seperti itu. Jadi sayang sekali momen Diplomat Success Challenge ini tidak bisa digunakan sebaik mungkin oleh para calon pengusaha. Ya. Kalau menurut saya seperti itu, yang penting itu masalah akan datang banyak. Tapi satu kata yang penting itu jangan pernah ada kata menyerah dalam hidupmu. Kalau itu dari prinsip saya. Makasih. Oke, luar biasa. Jangan menyerah dan manfaatkanlah DSC dengan baik. Itu yang tadi Bibi dapat dari Pak Jamie, luar biasa. Oke, mungkin dari Kak Mebi, gimana Kak Mebi boleh diceritain nih Kak Mebi? Iya, kalau dari Mebi sih, justru Mebi juga banyak belajar ya dari kegiatan kayak gini, dan terutama tadi yang wejangan dari Pak Jamie begitu ya, masukan juga buat Mebi. Kalau dari Mebi, tantangan itu pastinya karena masih muda, bisa dibilang tuh masih minim pengalaman, tapi karena saya tipikal orang tuh nekat ya, nekat dalam artian tuh ketemu peluang hajar. Nah, ada plus minus sih sebenarnya ya, ada plus dan ada minusnya gitu. Tapi itu yang saya lihat bahwa kalau buat maybe tuh tantangan itu ya itu tadi, karena kita masih muda, ego masih tinggi. Cenderung kadang tuh ya kadang gitu ya, berbisnis tuh kayak pengen show off gitu, pengen tunjukin ini loh saya, ini bisnis saya gitu. Tapi karena terlalu tinggi akhirnya pas jatuh tuh sakit sekali gitu ya, tanpa memperhitungkan pas jatuh tuh nanti gimana gitu. Jadi tantangan tuh lebih kepada internal sebenarnya, karena satu masih muda. Terus nah ini yang tadi juga kayak Pak Jamie bilang tuh sebenarnya teman-teman, ini kenapa ini kesempatan emas buat teman-teman ikut BSC. Kenapa? Karena memang tantangan itu sebenarnya ada yang unpredictable, tapi ada yang bisa diprediksi sebenarnya. Salah satunya apa? Modal gitu. Karena bisnis itu mungkin waktu mulai itu kita ya modal tidak terlalu banyak lah. Yang penting kita, orang tuh sering bilang, mau mulai bisnis itu nggak perlu modal kok, yang penting ada kemauan. Benar juga, tapi dalam realistisnya itu kita pasti butuh modal, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi ini saya pikir itu kesempatan emas gitu loh buat teman-teman, bahwa pasti ke depan teman-teman pasti butuh modal. Untuk apa? Untuk scale up bisnisnya teman-teman gitu, untuk bisa naik kelas gitu ya, untuk bisa naik ke stage yang berikutnya. Nah, untuk naik ini selain teman-teman juga pastinya bisnisnya harus bagus, terutama juga butuh modal gitu ya. Nah, butuh modal ini nggak tiba-tiba teman-teman berdoa, kujuk-kujuk uang turun dari surga, kan enggak ya. Jadi teman-teman, saya pikir ini kesempatan emas, batu loncatan begitu teman-teman bisa scale up bisnisnya teman-teman lewat dana hibah ya. Dan ini kan bukan kayak sejenis soft loan atau pinjamanan, tapi ini hibah gitu loh, gratis. Jadi aduh, itu benar-benar sudah sangat istimewa lah ya, kesempatan buat teman-teman tinggal submit aja. Terus kalau memang Tuhan berkenan dan ide bisnisnya teman-teman bisa dimodalin, itu luar biasa gitu. Oke, terima kasih Kak Mebi. Jadi kalau dari Pak Jenny tadi yang saya tangkap adalah jangan menyerah dan juga manfaatkanlah DSC ini dengan sebaik-baiknya.
untuk bisa berkolaborasi dan juga bisa dapat pengetahuan dari mentor-mentor yang luar biasa. Nah, kalau dari KMB ada lagi yang beda nih, manfaatkanlah dana hibah dari DSC. Jadi harus sekali. Jadi harus kita juga harus realistis, benar kata KMB, harus realistis ya KMB ya, butuh modal juga dalam berbisnis, bukan cuma butuh nekat dan mau bisnis doang, tapi memang kita butuh yang namanya modal luar biasa. Emang DSC ini memberikan banyak kesempatan buat challenger semuanya untuk bisa maju, dapat pengetahuan bisnis, dan juga selain itu dapat dana hibah nih sampai dengan 2M ya kami dia. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan lumayan banyak nih dari para challengers yang sudah hadir di sini, Kak Megi dan juga Pak Jenny. Nah, ada pertanyaan dari Kak Ninfa Neno nih, Kak Megi. Selamat sore semua, saya ingin bertanya apa yang harus diperhatikan saat pemula memulai bisnis di saat pandemi seperti ini. Nah, ini untuk pemula nih, Kak Megi sama Pak Jenny. Adakah saran buat pemula-pemula yang baru mau memulai bisnis, terutama mungkin pelaku bisnis UMKM ya, Kak Megi sama Pak Jenny? Boleh dikasih saran-saran dan tips and trick dikit dari Pak Jenny dan juga Kak Megi? Boleh dari Kak Megi dulu mungkin? Silahkan. Kalau dari Megi, tentunya kita bagaimana memulai bisnis itu bukan perkara sebelum pandemik dan setelah pandemik ya, tapi saya pikir rumus kita memulai bisnis itu memang tidak paten sih sebenarnya, masing-masing orang dengan persepsinya, dengan caranya masing-masing. Tapi kalau khusus ditanyakan bagaimana memulai bisnis pas COVID ini, kita harus lebih jeli melihat peluang atau kesempatan gitu, karena sebenarnya bisnis yang bisa bertahan, bisnis yang bisa berkembang adalah bisnis yang merupakan jawaban dari isu-isu lingkungan, isu-isu yang terjadi di sekitarannya kita begitu, kayak kita lihat Grab, Gojek gitu kan ya. Kita yang kalau buat saya pribadi yang jalan 1 cm pun harus pakai motor karena saya males jalan begitu kan ya, dan harus teriak kayak ojek ojek gitu kan ribet kan. Kita tinggal angkat handphone, klik-klik dan ojek itu datang di hadapan kita, dan saya pikir itu sebuah inovasi yang bisa menjawab permasalahan isu sosial gitu ya, termasuk itu yang juga saya coba hadirkan lewat Timor Moringa itu, bahwa isu NTT ini stuntingnya tinggi, kemudian petani-petani lokal mengalami prasejahtera karena mereka bingung marketnya itu seperti apa, atau nilai tambah dari hasil pertanian mereka khususnya daun kelor itu seperti apa. Nah, itu yang kita coba intervensi di situ. Dan kalau dari saya pribadi, bagaimana supaya bisa memulai bisnis pada saat pandemi ini adalah coba jeli-jeli ya, kita lihat isu-isu, dimulai dari sebenarnya what gitu ya, apa sih sebenarnya masalah di sekitaran kita. Kita coba breakdown begitu masalahnya apa, kemudian apa yang bisa menjawab permasalahan atau isu sosial itu. Nah, itulah yang coba teman-teman rumuskan, formulakan ke dalam bentuk sebuah ide bisnis, dan saya pikir itu awal mula untuk teman-teman, apa ya, fondasi untuk teman bisnisnya teman-teman tuh bisa sustain, bisa bertahan, bisa survive gitu. Oke, luar biasa. Ini jawaban kami lebih lengkap, terstruktur, jelas, sampai ada langkah-langkahnya. Ini ya, pebisnis kalau emang udah jalan nih kayak gini modelnya. Udah mikir sampai jauh ke depan, sampai langkah-langkahnya. Oke, mungkin dari Pak Jemmy boleh kasih saran-sarannya nih Pak Jemmy buat challenger yang sudah bertanya. Jadi, baik. Makasih Kak Vivi. Saya pikir yang sudah dijelaskan oleh Kak Maybe bagus. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa memang saat ini tergantung isu ya. Isu paling penting sesuai film-film apa ide bisnis tadi itu adalah bisnis-bisnis di bidang digital. Jadi saya pikir ini dengan adanya pandemi ini, disrupsi ekonomi itu terjadi di segala bidang. Nah, tapi kekuatan bisnis digital itu sangat tergantung pada ide. Kekuatan ide. Kalau ide kita masuk, saya yakin pasti bisa menang di DSC. Tapi kalau kekuatan ide kita lemah, masih pada umumnya semua orang berpikir sama, masa kita akan sulit tembus. Nah, justru ide ini biasanya bisa dimenangkan oleh orang-orang yang bisa berpikir dengan luas, berpikir bebas gitu. Nah, itu anak-anak muda pasti harusnya kalau dilatih dia bisa mendapatkan ide-ide bisnis yang luar biasa.
Jadi bisnis di bidang digital ini saat ini lagi berkembang dengan sangat-sangat luar biasa. Saya pikir apalagi kalau peluangnya di NTT ya, yang sifatnya masih secara lokal, itu sangat-sangat besar peluang bisnisnya. Katakanlah misalnya kita ingin menjadi membeli cenderamata atau oleh-oleh secara online. Itu masih belum ada apps yang bisa menjawab. Hal-hal kecil begitu, kita belum ada di NTT ini. Nah, makanya saya bilang persaingan bisnis digital di NTT ini masih sangat besar. Ya, masih sangat-sangat besar. Yang kedua, isu-isu seperti isu kesehatan. Yaitu menjadi isu yang sangat-sangat penting dan menjadi penting. Orang punya apotek sekarang ini laris manis. Ya, kita pengusaha yang lain berjuang setengah mati, tapi kalau orang punya apotek, dia ingin buka cabang, dia bisa buka banyak cabang. Ya, ya sama seperti sembako juga. Saat ini bisnis sembako begitu luar biasa. Nah, ini di era pandemi. Ya, bisa saja di era pandemi ini kita rintis sekolah online. Bisa saja, itu bisa, itu sangat-sangat bisa. Karena ini 2 tahun ini mengubah kebiasaan anak murid dari sekolah offline menjadi online. Jadi sekolah online akan dianggap menjadi sekolah yang biasa. Nah, itu peluang. Nah, itu kita gali terus-menerus. Saya pikir banyak-banyak ide ya, nanti kita bisa diskusi, kita bisa sharing-sharing ya. Mungkin hanya itu Kak Vivi, nanti yang lainnya bisa kita diskusi lagi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Kak Medi, luar biasa. Selalu ada kata luar biasa, kenapa? Karena saya kagum sekali dengan jawaban dan juga saran dari Kak Medi dengan Pak Jimmy. Ini sangat-sangat membantu buat challengers, mereka mulai melihat peluang usaha dan mulai melihat bagaimana sih seharusnya mereka, kita-kita ini menjalankan bisnis yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Ayu Lestari buat Pak Jimmy sama Kak Medi nih. Pertanyaannya, pada saat memulai bisnis tuh fokusnya mulai kemana dulu nih? Mulai dari branding dulu kah atau ke selling dulu? Ataukah berbarengan berjalan branding sekaligus dengan sellingnya bersamaan? Mungkin bisa dijawab dulu sama Pak Jimmy. Kita ganti-gantian ya, Kak Medi. Iya. Terima kasih kalau dengan Pak siapa? Sorry tadi, Vivi. Dan Kak Ayu. Kak Ayu, Pak Jimmy. Kak Ayu. Oh, Lestari. Kak Ayu. Terima kasih, ya. Ayu. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus ya. Dulu juga saya bingung ketika memulai itu apakah kita branding duluan atau kita jualan duluan. Nah, tapi bagi seorang pemula itu dua-duanya harus jalan bersamaan, Ayu. Karena kita ini butuh perputaran. Kita pengusaha baru itu selalu butuh profit juga. Tapi di dalam proses itu kita butuh branding yang tidak pernah putus. Nah, ini penting. Kalau kita ingin bangun bisnis yang besar, branding itu jangan pernah berhenti. Nah, kalau bagi seorang bisnis pemula, ya jalan aja dua-dua. Kita selling sekalian branding. Itu ada triknya nanti ya. Tapi bagaimana kita branding sehingga nama kita itu besar, namun orang juga ketika kita iklan itu langsung laku. Jadi kita pengusaha pemula, kita dagang kita lancar. Ya, usaha kita lancar. Jadi cash flow kita bisa lancar. Seperti itu. Jadi kalau itu usul saya seperti itu, usul saya dilakukan secara bersamaan, tetapi branding itu jangan putus. Ya, selling juga kalau misalnya kita ini kan bergerak dengan modal pas-pasan, kecuali kita perusahaan besar, ya diwariskan perusahaannya, belum terkenal uangnya banyak. Nah, itu lain. Itu pernah istilah dengar bakar uang. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu untuk cari nama, cari bangun brand mereka, bakar uang aja. Nah, kita mana bisa? Kita butuh hidup juga kan? Jadi kita harus selling, untung tamun kita tetap melakukan branding. Kalau itu dari saya. Ya, itu pengalaman saya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Silakan Kak Baby. Kalau dari Baby setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Jimmy ya, karena memang kita sebenarnya banyak sekali komponen dalam berbisnis ya Pak Jimmy ya, untuk kita mulai bisnis itu tidak hanya mengenai selling, tidak hanya mengenai branding, tapi juga ada yang namanya manajemen, segala macam. Tapi memang
kalau ditanya mengenai dua hal itu, apakah mana yang harus jalan duluan atau jalan berbarengan, kalau buat saya sih setuju dengan tadi yang dibilang Pak Jamie, harus sekalian itu ya, karena kalau kita brandnya jalan tapi sellingnya nggak jalan, kita akan tiba satu titik kita stuck. Kenapa? Karena duitnya perputarannya udah nggak ada lagi kan. Nah ini gimana mau branding? Karena kita branding butuh modal pastinya kan. Apalagi kita di tengah-tengah digital sekarang tuh bahkan fixed cost-nya kita, pengeluaran untuk operasional perusahaan, itu bisa dikatakan digital marketing tuh juga mengambil peran besar dalam pengeluaran kita ya pastinya, karena kan sekarang semua serba digital, orang siapa sih yang tidak pegang handphone gitu. Jadi memang kalau kita melupakan salah satu komponen ini atau brand awareness lah istilahnya kayak gitu ya, kita akan susah, kesusahan dalam selling gitu, karena memang brand butuh selling, selling itu juga butuh brand gitu. Bagaimana orang bisa memutuskan begitu ya untuk membeli produk kita kalau mereka aja tuh tidak kenal ini brand apa begitu kan, enak atau tidak begitu, atau bagaimana cara mengkonsumsinya, atau teh celup daun kelor tuh yang kayak gimana orang mau beli gitu. Kalau mereka aja tuh kayak, ah Timur Morengnya itu apa, jelas atau tidak gitu kan. Orang juga pasti sebelum beli itu juga pikir-pikir begitu. Jadi saya pikir itu setuju sekali bahwa itu dua hal, dua komponen yang harus jalan berbarengan dalam kita berbisnis. Oke, terima kasih. Jadi dua-duanya harus jalan berbarengan, tidak boleh, tidak baik juga kalau misalnya branding duluan tapi sellingnya nggak ada ya Kak Media sama Pak Jamie. Oke, mungkin ini juga sudah menjawab dari pertanyaan Kak Fadila tadi mengenai pandemi, terus cara bertahan dan cara mencapai target di pandemi. Nah, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya untuk Kak Mibi dari Nila Eva Sulistiani. Katanya Kak Nila ini punya usaha atau punya angan-angan usaha yang mirip dengan Kak Mibi, tapi terkendala oleh masalah sumber air yang susah. Mohon berikan saran mungkin atau sharing pengalaman dari Kak Mibi. Silakan Kak Mibi. Itu tadi angan-angan bisnisnya mirip-mirip, maybe berarti daun kelor ya atau apa? Atau daun-daunan yang lain mungkin? Pastinya di bidang pertanian ya, atau gimana sih? Yeah. Maksudnya kok kurang? Oke. Nanti Kak Dila bisa di bawah ya. Tidak ada sumber air ya? Oke. Jadi gini, kalau saya pribadi dulu waktu mulai bisnis itu saya bukan fokus. Jadi gini, kalau di bisnisnya saya itu saya bagi dua ya. Jadi ada di hulu, ada di hilir. Hulu itu apa dan siapa? Jadi hulu itu adalah bagian di mana sumber daya manusianya itu yang memproduksi gitu. Kalau hilirnya itu kita yang di bagian pasca panen atau di bagian end product gitu. Jadi kalau hulunya itu waktu itu, jadi karena kalau justru saya waktu itu tidak ada bakat bertani ya gitu kan. Maksudnya kalau megang pensil alis, eyeliner bisa lah ya, tapi kalau megang pacul gitu kan teman-teman guys, itu saya tidak pernah dalam hidup itu tanaman gitu, tidak pernah gitu, dan bahkan tuh tidak mengerti itu cara tanam daun kelor tuh bagaimana begitu kan. Tapi ya saya paham kalau nakal. Terus teman-teman harus sadar, teman-teman itu bisa di mana nih, hulu apa hilir gitu. Kalau teman-teman misalkan bisa di masalahnya di hulu, nah mungkin teman-teman bisa ambil di aspek yang hilir. Seperti apa? Teman-teman itulah fungsi teman-teman kolaborasi. Jadi mungkin teman-teman yang tadi kendalanya mungkin susah air. Nah, teman-teman coba kolaborasi dengan petani. Kalau namanya petani kan pasti mereka sudah tahu di mana-mana saja sumber airnya. Kolaborasi coba. Jadi teman-teman ambil hasil pertanian si petani itu, teman-teman yang kasih nilai tambah, diolah terus jadi end product gitu. Jadi saya pikir dalam kita memulai bisnis itu yang penting kitanya gitu, harus pintar-pintar, jeli, harus apa ya? Harus bisa kalau tantangannya seperti ini, caranya seperti apa? Kalau pintu depan tertutup masih ada pintu belakang, bahkan kalau pintu samping kiri tertutup masih ada pintu samping kanan gitu, dan bahkan kalau semua pintu tertutup masih ada plafon begitu. Jadi jangan pernah menyerah ya, kalaupun tantangannya seperti itu, sekali lagi saya bilang coba kolaborasi untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan tantangan itu. Thank you. Oke,
Oke, jadi kuncinya adalah kolaborasi ya Kak Midya, jangan malu-malu untuk kolaborasi dan banyak cari pintu ini kayaknya. Jangan lihat satu pintu doang kali ya Kak Midya. Ya, masih ada plafon, masih ada jendela Kak Vivi, jadi jangan pernah takut kalau pintu-pintu. Membangun rumah bisnis ini sepertinya, jadi banyak betul pintu sekali. Juga. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini banyak banget yang masuk, jadi mungkin nanti Vivi bagi ya Kak Midya sama Pak Jenny. Untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya ini kita punya dari miliknya Kak Maimunah. Nah, cara agak bertahan di pasar yang sudah jadi target kita selama ini, tapi karena pandemi ini pasarnya jadi merosot, Kak. Apa perlu kita cari pasar lain ataukah ada solusi lain yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh Pak Jemi ya. Boleh Pak Jemi dibantu? Makasih. Pasar itu kita selalu berpikir bahwa produk yang kita jual itu pasarnya harus besar. Kalau pasar terlalu kecil, segmennya terlalu kecil, nanti itu akan menyulitkan kita kalau menurut saya. Nah, bagaimana kita membuka pasar yang besar? Kuncinya itu kan di marketing. Dengan era internet, disrupsi yang terjadi, maka sebenarnya kita harus menguasai yang namanya media sosial. Bukan hanya itu saja ya. Bagaimana kita mengiklan produk kita dengan cara yang kreatif. Itu menjadi kunci untuk kita betul-betul bisa membuka pasar kita. Mengevaluasi pasar itu sebenarnya ketika kita mengevaluasi marketing kita, itu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau marketing activity kita masih maka kita belum cocok, tidak. Pasar kita, aktivitas kita rasa. Nah, itu berarti mungkin kita ada yang salah dengan produk kita. Ataupun mungkin segmentasinya kita salah. Tetapi kalau misalnya betul-betul kita ingin betul memperluas pasar kita, maka marketing aktivitas kita tambah besar. Ada Facebook Ads. Itu kita pakai. Ada apa namanya Google Ads. Itu bisa kita pakai. Ya, ada media-media yang lain bisa kita pakai. Baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Namun kita harus maksimalkan itu dulu. Ada lagi WhatsApp. Apa namanya yang WhatsApp itu untuk blasting. Itu kita sudah pakai belum? Kalau semua tools marketing kita sudah pakai dan hasilnya masih sama, nah itu mungkin kita bisa ganti segmentasi kita. Kita bisa perluas lagi di secara demografi. Namun yang kalau dari usul saya, kita perbaiki dulu marketing activity kita. Mungkin hanya itu, Vivi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Jadi marketing activity-nya harus lebih diperhatikan dan apabila ada apa, boleh diperbaiki dulu ya Pak Jimmy ya, baru ya, lihat segmentasinya. Oke, nah ini pertanyaan yang berikut ini untuk kedua-dua nih, buat Pak Jimmy dan juga Kak Medi. Pertanyaannya adalah, ini berhubung Pak dari Pak Dani Wetangtera. Nah, berhubung Pak Dani ini katanya salah satu pebisnis yang baru mulai bisnis di 2013, masih pemula. Nah, pertanyaannya Pak Dani adalah apa yang membuat di Kupang ini ekosistem saling dukung bagi entrepreneur terutama pemula ini belum ada atau belum maksimal? Kemudian kalau membuat ekosistem kira-kira seperti apa? Karena menurut Pak Dani akan sangat membantu para calon entrepreneur yang ada. Mungkin boleh dari perspektifnya Kak Midi dulu, silakan. Halo Kak Vi, boleh ulang putus-putus tadi suaranya. Sorry. Oh iya. Siap Kak Midi. Jadi enggak apa-apa. Jadi Pak Dani ini salah satu pemula bisnis Kak Midi dan belum pernah menemukan komunitas entrepreneur atau ekosistem entrepreneur yang bagi pemula seperti Pak Dani ini, apakah sudah ada atau belum? Kalau belum ada, kira-kira menurut Kak Medi apa masalahnya sehingga belum ada atau belum maksimal? Kemudian kalau misalnya dibuat ekosistem di Kupang, apakah bagus atau potensial?
karena menurut Pak Dhani ini sangat membantu para calon entrepreneur seperti Pak Dhani. Itu. Oke, sepertinya saya kenal beliau. Halo Om Dewe, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sebenarnya beliau tuh orangnya hebat, tapi beliau sedikit menyembunyikan. Jadi kalau dari maybe, ekosistem belum ada ya. Memang sejujurnya masalah yang sama juga gitu. Memang agak susah ketemu ekosistem, tapi kalau teman-teman tahu Trinity itu merupakan suatu apa ya, itu kalau bahasa pribadi karena saya sudah bergabung juga di sana, memang sebenarnya sudah ada ya yang dibentuk oleh Trinity Academy itu, kalau teman-teman boleh cari tahu bisa langsung ke website atau Instagramnya Via, itu sebenarnya sudah ada Dhani, itu mereka sudah membentuk satu ekosistem lewat kemarin itu apa sih lewat Bank Indonesia itu ya. Sekolah pengusaha gitulah ya, yang entrepreneur school gitu. Jadi itu mereka mencetak beberapa pengusaha-pengusaha muda yang outputnya adalah terbentuk ekosistem dari pebisnis-pebisnis pemula begitu. Jadi saya pikir itu sudah ada dan mungkin Om Dewe kita bisa bersama ya, kita bisa bersama gabung di situ untuk kita saling sharing begitu, dan apakah itu penting, sangat penting karena memang kita kayak tadi saya bilang tuh kolaborasi itu it's a must gitu ya, kalau buat saya tuh kolaborasi itu penting karena kadang-kadang tuh ada blind spot begitu yang kita tidak perhatikan, yang kita bahkan tidak sadar gitu. Nah itu fungsi dari kita kolaborasi untuk bisa saling sharing, tukar pikiran. Oh, mending kalau Don Keller tuh mungkin seperti begini bisnis modelnya, mungkin begini-begini dari sini terus ke sini gitu. Jadi ada masukan-masukan, ada sharing yang dikasih lewat ekosistem itu dan kita bisa bertumbuh bersama begitu. Jadi untuk kita bisa berkembang pastinya kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama, kita harus berkolaborasi kayak gitu. Jadi dari saya sih penting sekali ekosistem itu, dan just for information sebenarnya sudah ada ekosistem itu yang dibentuk oleh Trinity Academy itu lewat BIS kemarin. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih, benar ya Kak Mibi ya. Sebetulnya kemarin Kak Mibi juga membantu kita di di program yang itu. Kemudian ada Pak Jemmy juga yang kemarin membantu kita di program-program, bukan hanya di program yang itu aja ya Kak Mibi, banyak program lainnya juga Kak Mibi sama Pak Jemmy juga sangat membantu. Selain itu mungkin Kak Mibi di setelah dari DSC12 ini teman-teman juga, teman-teman challengers juga dapat kesempatan untuk berkomunitas dengan alumni DSC ya, betul ya Kak Mibi ya? Betul, kita nanti biasanya dibikin grup gitu atau mungkin nanti bisa kita bikin grup khusus kali ya untuk khusus kita bisa sharing komunikasi tips and triknya begitu untuk bisa lolos gitu. Oke, mantep nih, ada komunitas DSC khusus Kupang juga nih, khusus Nusa Tenggara sepertinya. Oke, mungkin dari Pak Jemmy mengenai komunitas nih Pak Jemmy, bagaimana urgensinya dan apa pendapat Pak Jemmy mengenai komunitas? Apakah sudah perlu dibangun, sudah perlu dimulai, ataukah bagaimana? Silakan Pak Jemmy. Makasih Kak Vivi, makasih Bang Dhani. Kayaknya saya pernah dengar Bang Dhani juga ya, sempat ketemu. Memang di Kupang ini ekosistem itu kurang ya, tapi menurut saya juga tidak kurang ya. Hari ini kan kita ada ini ekosistem yang baru, DSC. 12. Ada juga teman-teman dari BI itu Trinity bikin ekosistem-ekosistem yang bagus seperti itu. Cuman memang di era pandemi ini ekosistem itu kelihatannya semakin berkurang karena banyak juga diadakan secara online. Namun saya mungkin melihat pentingnya ekosistem itu bagi pemula ya. Memang lingkungan itu sangat membentuk seseorang itu mau jadi apa tergantung lingkungan. Sehingga pemerintah itu ya, hal ini yang justru jarang dilihat oleh pemerintah ketika dia membentuk sebuah, dia dengan misi membangun UKM tapi ekosistem tidak dibentuk dengan baik dan tersistematis.
Sehingga sudah saatnya memang NTT ini juga bergerak. Saya kebetulan juga Ketua Kadin Kota Kupang. Saya minta maaf juga karena ini di dalam pandemi ini banyak aktivitas kami itu terhambat dan belum jalan sampai sekarang karena memang adanya pandemi ini. Namun saya pikir kita siap kok, setelah ini kita bisa bikin lagi ekosistem-ekosistem, komunitas-komunitas yang bagus ya. Nanti kita cari mentor-mentor yang bagus ya. Dulu kampus-kampus itu sudah mulai tertarik untuk bikin komunitas-komunitas bisnis, tapi di era pandemi ini saya lihat hilang semua. Ya, hilang semua karena semua dilakukan secara Zoom, jadi tidak jelas itu. Jadi, tapi saya setuju Bang Dani, kita memulai sekarang dan menurut saya DSC ini salah satu momentum yang baik untuk kita bisa membangun ekosistem bersama-sama. Makasih. Oke, terima kasih Kak Megi dan juga Pak Jamie. Jadi emang benar komunitas itu sudah ada sekarang, komunitas DSC 12, teman-teman tinggal gabung ke dalamnya. Bagaimana caranya? Ya itu melalui submit proposal bisnis teman-teman di website diplomatsakus.com biar bisa tergabung juga di komunitas DSC. Oke, pertanyaan berikutnya, banyak banget pertanyaannya ini. Dari Ibu Tessa Lajar di Maumere NTT, pertanyaannya mungkin bisa dibantu dijawab sama kami di apa yang harus diperhatikan saat memulai bisnis dan bisnis apa sih yang cocok untuk kota kecil dan untuk pemula? Silahkan, Kak. Kavi, sorry putus-putus, gimana Kak? Maaf ini sinyal. Ya memang agak susah sinyal ya di sini ya Kak ya. Kayaknya kamu sih. Iya. Oke, jadi pertanyaannya tadi dari Kak Tessa Lajar, pertanyaannya adalah apa sih yang harus diperhatikan saat memulai bisnis dan bisnis apa yang cocok untuk kota kecil dan juga untuk pemula? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, Kakak buat pertanyaannya. Jadi apa sih yang harus dilihat waktu memulai bisnis? Saya banyak sekali harus dilihat ya, karena kayak tadi modal nekat, bahkan kalaupun kita punya uang yang banyak, modal yang banyak pun, belum tentu kita bisa memulai bisnis, karena terkadang kita punya punya modal yang besar, tapi bingung mau diapakan modal itu, atau kadang kita punya ide bisnis, tapi modalnya terbatas, gitu. Jadi, saya bilang bahwa apa yang harus dimiliki ketika memulai sebuah bisnis tuh formulanya tidak paten sebenarnya, tapi hal yang kalau dari saya sih, sepengalaman saya, apa yang harus dipunya sebelum memulai bisnis itu pastinya kemauan dan lihat isu-isu sosial di sekitaran kita itu apa gitu. Dalam artian kayak tadi yang sudah disampaikan Pak Jamie bahwa kayak contoh salah satunya digital gitu, karena sekarang kan pandemik, jadi semua orang pasti terdampak gitu dan tidak boleh keluar rumah, segala sesuatu harus di dalam rumah, dan yang bisa kita lakukan hanyalah lewat handphone kita, laptop kita, tablet kita, yaitu lewat digital, lewat internet gitu. Jadi yang paling utama sih harus kita jeli ya, melihat potensi-potensi di sekitaran kita, harus punya kemauan dan terlebih harus punya modal gitu. Modalnya tidak saya bilang modalnya harus 1 juta, 100 juta, tidak gitu. Tapi tergantung kita mau bisnisnya apa dan kemudian lihat kesempatan di sekitaran kita gitu. Kesempatan itu terkadang bukan hanya hal-hal yang besar ya. Maksudnya kayak ada ini bisa nih kita buat bisnis, tapi kesempatan tuh datang kayak sekarang di SC gitu kan, datang dengan memberikan hibah modal gitu ya, total 2 miliar malah kayak gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan juga, salah satu peluang yang teman-teman bisa tangkap untuk memulai bisnis gitu. Dan ditanya bisnis apa yang cocok untuk di kota kecil, daerah kecil sih saya pikir tidak ada formula yang paten. Maksudnya kayak harus bisnisnya ini gitu, harus bisnisnya seperti ini. Karena memang saya kurang tahu ya, kurang paham kalau di Maumere itu seperti apa. Karena kayak misalkan kita bilang bisnis A yang membutuhkan logistiknya yang harus lancar, harus bagus, tapi ternyata kenyataan di Maumere logistiknya kurang bagus juga kan tidak cocok begitu. Jadi saya kembalikan ke Ibu sih, ke Kakak, bahwa menurut Kakak
apa-apa saja kelebihan yang mungkin bisa dimulai dengan apa-apa saja yang peluang-peluang yang ada di Maumere atau kelebihan-kelebihan apa yang ada di Maumere. Kalau saya pikir sih mungkin dibilang oleh-oleh khas NTT terlebih saat ini kan jangan kita lihat pandemik saat ini orang dilarang keluar rumah ya. Ini PPKM saja. Kita lihat data di orang-orang yang berlibur ke Labuan Bajo misalnya itu sudah juga lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan melihat peluang dari sekarang. Kalau mau mereka kan pasti itu di Flores ya. Jadi saya pikir Flores itu ke depan dan memang saat ini kan Labuan Bajo saja kan sudah jadi destinasi wisata premium ya, prioritas gitu ya. Jadi saya pikir pemerintah juga sedang serius dalam bidang itu. Jadi jangan melihat kan pandemik pariwisata tidak laku, siapa bilang gitu. Jadi saya pikir yang penting dari kita aja sih, saya kembalikan ke ibu, ke kakak, menurut kakak potensi apa begitu yang banyak di Maumere yang bisa dikembangkan. Nah, itu yang kita mulai dari situ. Intinya mulai dari hal yang kecil. Intinya mulai aja dulu gitu. Tidak usah terlalu yang aduh nanti kalau saya begini, kalau saya mulai nanti begini, kalau saya ini begini, terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngeluh, akhirnya tidak jalan dan bahkan bisa mundur gitu. Itu aja Kak Fi. Thank you. Oke, terima kasih Kak Fi, jawabannya luar biasa. Jadi itu ya bisa membantu juga buat cantik tadi dari Kak siapa? Kak ya, Kak Tiara yang bertanya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini lebih ke Pak Jamie sih. Pertanyaan adalah dari Kak Trimbeo, pertanyaannya adalah Kak ternyata punya usaha startup digital Pak Jamie yang masih dalam tahap branding, belum bisa selling karena masih tapi memang butuh banyak modal. Kira ada sarankah dari Pak Jamie untuk tahap pembangunan startup ini? Kurang jelas suaranya, Vivi. Oh iya. Halo, Pak Jamie sudah ya, jelas? Ya, okay. Lebih baik. Ya. Pak Jamie, ini ada pertanyaan dari Katri Beo. Kebetulan Katri ini punya usaha startup digital yang masih dalam tahap branding. Kemudian belum bisa selling karena masih baru. Tapi memang butuh banyak modal. Nah, adakah saran dari Pak Jamie mungkin buat Katri dalam membangun bisnis startupnya ini? Seperti itu. Terima kasih, Pak Jamie. Bisnisnya apa? Apa digital? Startup digital, Pak Jamie. Oh, okay. Thank you. Terima kasih. Jadi, Vivi, saya coba mengamati beberapa startup digital yang ada di NTT. Ide-idenya cukup bagus. Ya. Dan sudah bisa dijalankan karena rata-rata mereka punya tim IT yang cukup handal. Ya. Masalahnya itu adalah masalah ketika mereka running bisnisnya. Banyak, hampir 100% gagal kalau menurut saya. Hampir 100%. Bukan gagal ya. Belum bisa berkembang. Nah, yang paling penting itu memang bisnis startup ini butuh konsistensi yang kuat sekali dan juga butuh modal yang cukup besar. Banyak perusahaan startup besar itu memulai usaha itu pasti dengan bakar uang. Mengerti yang maksudnya bakar uang? Ya selalu mereka itu merugi dulu. Supaya tujuannya apa? Tujuannya itu adalah aplikasi digital mereka itu diunggah dulu, dipakai dulu. Sehingga kalau saya setuju, kalau kita punya startup yang bagus, bisnisnya bagus, idenya bagus, tidak ada salahnya untuk kita menggandeng pihak ketiga. Percayalah bahwa di dalam bisnis yang besar itu, kadang-kadang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kadang-kadang itu kita butuh partner yang mungkin dia punya sumber daya yang lain, tapi dia satu visi sama kita. Nah, sehingga yang kita lakukan itu adalah mencari partner-partner tersebut, mencari investor-investor tersebut yang tidak hanya pikir juga uang, tapi punya visi yang baik dan karakternya baik. Nah, harus buka diri untuk berani sharing idenya. Saya sangat yakin kalau kekuatan idenya itu luar biasa, investor lokal pasti mau untuk bergandeng tangan. Tidak ada kata tidak. Ya, pasti mau. Kalau kita berani dengan jalan sendiri, tapi kita tidak punya sumber daya yang lain, kita akan kesulitan. Kalau ini usul saya, cari investor lokal yang mau join dengan Anda.
Ya, saya sangat yakin kalau itu ide tersebut bisa dipresentasikan dengan baik. Ya siapa tahu ini juga momentumnya di DSC. Siapa tahu justru dengan ide itu sebentar nanti dapat modal 2 miliar dari DSC ini. Harus berterima kasih sama Vivi ini nanti. Jadi mungkin itu saja jawaban saya ya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jamie. Jangan terima kasih sama Vivi dong. Terima kasihnya ke Pak Jamie, Kak Maybe, tim DSC, dan juga nanti mentor-mentor DSC dan juga dewan komisionernya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, Kak Maybe dan juga Pak Jamie. Mungkin ini lebih ke Kak Maybe sih. Dari Pak Hadi Sucahyono. Pertanyaan adalah bagaimana strategi untuk bisa bertahan untuk UMKM, untuk bisa bertahan dan juga bangkit dalam UMKM sehingga bisa ekspor, bisa go ekspor. Adakah tips and trick-nya, Kak Maybe? Silakan. Oke, yang pertama itu bagaimana bisa bertahan, terus yang kedua bisa go ekspor ya, Kak Fi, ya? Kurang lebih pertanyaannya. Untuk tetap bisa bertahan, kalau saya mau bilang satu kalimat aja, inovasi adalah kunci. Karena kita dalam berbisnis itu, kayak tadi saya bilang sekali lagi, banyak sekali komponen yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu inovasi. Karena sebenarnya inovasi itu kunci untuk kita bisa tetap keep survive ya. Karena untuk kita mendapatkan hasil yang baru, kita tidak bisa menggunakan pola atau term yang lama, begitu. Karena untuk di dunia yang semakin cepat berubah ya, kalau saya bilang, karena pandemik ini kita tutup buka mata, tiba-tiba besok orang sudah bisa berwisata ke bulan. Sekarang bukan kita berwisata ke Labuan Bajo lagi, Kak Fi. Ya kan, Jeff Bezos tuh bahkan dia sudah bisa, pemilik Amazon tuh dia sudah orangnya anti-mainstream ya, dia tidak berwisata ke dunia tapi berwisata ke dunia, berwisata ke beberapa apa objek-objek wisata yang ada di dunia ya, dia bahkan sudah berwisata ke bulan gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mungkin mau berwisata ke matahari gitu kan ya, bisa juga mungkin. Jadi intinya saya mau bilang bahwa untuk bagaimana kita bisa tetap bertahan tuh harus berinovasi dalam artian bukan kita berarti kalau kita misalkan usahanya kayak kita menciptakan produk terus kalau berinovasi kita harus ciptakan produk yang baru lagi, tidak juga. Berinovasi maksudnya kayak inovasi itu bisa muncul ketika kita evaluasi, dalam artian kayak kita berinovasi mungkin cara kita marketingnya mungkin kita berinovasi lagi, kalau dulu yang kita konvensional mungkin door to door kita memasarkannya, sekarang kita mungkin berinovasi, bertransformasi ke digital marketing, kita pemasarannya lewat tadi Google Ads, Facebook Ads gitu kan ya, lewat Instagram gitu. Jadi kalau dari saya sih pribadi sepengalaman saya tuh bagaimana tetap bisa bertahan karena kita di Timor Moringa, karena contoh Kak V kayak saya tuh dulu kan Timor Moringa tuh sebenarnya dulu segmentasinya adalah oleh-oleh khas NTT. Artinya ketika berbicara oleh-oleh itu kan berarti konsinyasi ke toko-toko oleh-oleh gitu kan ya. Objeknya adalah ke wisatawan gitu, tapi pas pandemik kena toko hotel-hotel tutup, toko-toko oleh-oleh tutup, kita juga sempat down, kewalahan gitu nih, karena benar-benar penjualan tuh bisa sampai nol gitu, tidak ada penjualan karena toko-toko tuh pada tutup, toko-toko oleh-oleh NTT, objek-objek wisata tuh tutup. Kita sempat berpikir nih bagaimana, akhirnya kita coba berinovasi dengan mentransformasi segmentasi pasar dari Timor Moringa, yaitu seperti kita tahu kan daun kelor itu salah satu herbal ya yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu relate sekali dengan yang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID gitu ya. Kita butuh sesuatu untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah literasi itu, edukasi itu, pengetahuan itu, kemudian brand knowledge itu yang kita coba kasih ke calon potensial buyer kita lewat apa? Lewat digital marketing. Karena kalau kita mau cara yang konvensional door to door tidak bisa lagi. Karena kita dilarang untuk berkerumun, dilarang untuk secara fisik ketemu, gitu kan tidak bisa. Jadi kita mentransformasi. Dan benar-benar tuh kayak tapi jadi saya tuh sebagai founder juga saya belajar gitu karena dulu tuh tidak tahu cara jualan di Shopee, cara jualan di Tokopedia tuh benar-benar tidak tahu gitu. Jadi saya mungkin teman-teman sudah tidur, saya tuh sampai jam 4, jam 5 pagi tuh belajar. Oh, ternyata cara jualan di Shopee tuh begini. Oh, ternyata cara bikin website tuh begini gitu. Jadi
dari kitanya juga harus berinovasi gitu. Berinovasi tidak selama kita bikin produk yang baru, tapi kita bikin cara jualan produk yang baru gitu, tidak yang konvensional lagi kayak gitu ya. Kemudian untuk bagaimana cara ekspor, jujur saat ini Timur Muringa pun masih dalam tahap penjajakan untuk bagaimana bisa ekspor ya. Tapi bagaimana cara untuk ekspor, kalau case-nya kayak saya, industri makanan, usaha dalam bidang makanan, mungkin teman-teman sedikit saran kita, untuk ekspor kan kita pasti beda kalau kita kriya, kita kerajinan tangan itu beda ya, dalam hal ini soal sertifikasi gitu. Kalau untuk makanan pastinya dibutuhkan beberapa sertifikasi, kayak saya kan daun kelor kita klaim bahwa itu 100% organik, berarti bukti administrasinya pasti harus ada sertifikat organik, kemudian sertifikat keamanan pangan, entah itu lewat dinas kesehatan setempat, lewat Balai POM, kemudian ada sertifikat HACCP, ada ISO dan segala macam dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sih, bagaimana bisa go ekspor, lebih kepada persiapan secara internal ya. Beberapa sertifikasi harus diperhatikan, kemudian juga quantity, jangan sampai kan ekspor tuh bukan berbicara 1-2 kilo ya, contoh kayak daun kelor tuh bukan berbicara 1-2 kilo tapi 1-2 ton dan bahkan 1-2 kontainer, yang satu kontainer tuh bisa 15 ton, udah siap apa belum kayak gitu Kak. Oke, gitu aja, ternyata memang harus perlu kesiapan ya Kak Mibi ya. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir nih untuk bisa wrap up pembicaraan, semua pembicaraan kita hari ini. Teman-teman yang lain, challengers yang lain, mungkin kalau ada masih ada pertanyaan, itu bisa dijawab di webinar-webinar berikutnya. Nah, ini pertanyaan buat Pak Jamie dan juga Kak Mebi. Kira-kira menurut Pak Jamie dan juga Kak Mebi, apalagi Kak Mebi ya, sebagai alumni dari DSC, apa sih urgensi untuk para challengers ini mengikuti DSC? Seperti itu. Silakan, mungkin dari Pak Jamie dulu kali. Jadi ya, makasih Vivi. Saya pikir ini pertanyaan yang penting. Tadi sebenarnya Kak Dani sudah menjawab dengan pertanyaan itu. Yaitu yang pertama, seseorang itu mau berhasil atau tidak, dia butuh ekosistem. Dia butuh komunitas, dia butuh mentor-mentor yang luar biasa. DSC ini sangat concern terhadap dunia pengembangan wirausaha dan apa namanya adanya entrepreneur-entrepreneur muda Indonesia. Sehingga saya pikir ini momentum yang sangat tepat. Kalau menurut saya begini, orang mau sukses itu salah satu faktor itu adalah kesempatan. Nah, kesempatan itu biasa kadang-kadang dia bisa datang satu kali, dua kali, atau dia tidak pernah datang. Atau satu kali dan selamanya tidak pernah muncul lagi. Saya sangat yakin maybe 3 tahun lalu, dia tahu memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga akhirnya dia join di DSC 12 ini. Bagi teman-teman semua, ini adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak bisa diulang lagi. Bisa, mungkin bisa, tapi saya tidak selalu dia ulang dua kali. Sehingga menurut saya, dengan adanya mentoring, dengan ada kesempatan apalagi bisa dapat modal kerja, ya, dengan ada bimbingan yang luar biasa, dengan ada komunitas yang luar biasa yang saling membangun, maka DSC ini sayang sekali kalau teman-teman tidak ikut. Sayang sekali kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri kalian untuk tidak join di dalam DSC ini. Saya justru berpikir kalau saya masih muda, saya ingin juga join di DSC ini. Ya, tapi biarkanlah anak-anak muda yang ide-idenya lebih kaya itu, mereka bisa apa namanya muncul lagi entrepreneur-entrepreneur muda di Kota Kupang di NTT ini. Jadi mungkin hanya itu, Vivi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamie. Mungkin dari kami ini sebagai alumni DSC juga boleh. Iya, jadi betul sekali tadi yang dikatakan Pak Jamie ya. Jadi teman-teman. Sebenarnya seberapa penting sih, seberapa urgensi sih DSC untuk mendaftar ke DSC? Jadi gini, kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya kesempatan emas, kalau bahkan kalau ada lebih indah dari emas atau berlian bahkan ya, diamond begitu ya, kesempatan yang benar-benar luar biasa, teman-teman tuh tinggal submit dan
bisa ya, kalau maksudnya teman-teman Tuan berkenan dan lolos itu benar-benar luar biasa gitu. Karena menurut saya ini nih kayak ibarat tuh batu loncatan gitu loh teman-teman. Masa mau disebut startup terus gitu kan tidak mungkin. Teman-teman pasti mau berkembang, teman-teman pasti mau scale up. Dan buat saya kalau salah satu modal teman-teman bisa scale up, teman-teman bisa berkembang, apa sih? Pasti modal usaha, ya kan? Nggak usah muluk-muluk yang lain, bla bla bla, pasti modal usaha, pasti. Nah, saya pikir itu yang teman-teman harus pertimbangkan, dan itu pula yang kenapa waktu itu saya daftar DSC gitu loh. Karena saya berpikir, wah, saya tidak mungkin begini-begini saja gitu. Saya butuh asupan lah ya, gitu ya, asupan nutrisi, tanda kutip. Jangan hanya tubuh dikasih asupan nutrisi kelor, tapi bisnis juga harus dikasih asupan nutrisi. Salah satunya adalah modal usaha. Ya gitu. Jadi kalau saya mau bilang, saya mau tutup dengan satu quotes bahwa kesuksesan itu adalah kolaborasi antara kesempatan dan kesiapan. Jadi ketika kesempatan itu sudah datang, yaitu DSC 12, teman-teman udah siap apa belum? Gitu. Jadi jangan sampai kesempatan ini datang dan teman-teman tidak siap, ya lewat gitu, bahkan teman-teman akan tertinggal gitu. Jadi ayo kita sama-sama tangkap peluang ini bahwa teman-teman mau sukses atau tidak. Kalau teman-teman sudah siap, ayo ambil peluang ini biar tercipta antara kesiapan dan kesempatan sehingga nanti teman-teman bisa sukses. Itu sih dari saya, Kavi. Oke, kalau tadi Vivi boleh ambil, berarti arti kesuksesan buat Kak Mebi adalah kesiapan antara kesempatan dengan kesiapan diri ya, Kak Mebi, kesiapan dirinya. Oke, mantap. Kalau dari Pak Jemi, arti kesuksesan buat Pak Jemi sendiri itu apa? Boleh dijelaskan, Pak Jemi? Halo? Pak Jemi masih di mute, Pak. Sudah ya? Ya. Ya, makasih Vivi, sorry. Ya, bagi saya sukses itu bukan sekedar kita bermimpi jadi pengusaha punya uang banyak, tidak ya. Kalau menurut saya sukses itu lebih bisa diartikan sebagai kalau menyadari setiap manusia itu kan Tuhan sudah, apapun dia, secacat apapun dia, saya tetap yakin bahwa ketika Yang Maha Kuasa itu menciptakan seseorang, dia itu pasti ada satu keunikan, satu kekuatan, satu potensi yang kuat dibanding dengan orang-orang lain punya. Nah, kalau menurut saya itu memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih secara khusus, secara maksimal di dalam kehidupan saya, dan potensi itu menjadi berguna bagi banyak orang. Nah, itulah arti kesuksesan buat saya. Jadi kalau bisnis Anda pun berkembang, tetapi bisnisnya juga tidak menjadi berkat buat orang, menurut saya juga bukan arti sukses. Tetapi kalau bisnis kita betul-betul berkembang, ada profit, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, nah itu menurut saya, itu arti sukses yang sesungguhnya. Saya dulu berpikir menjadi pengusaha mudah, tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kita sudah jadi pengusaha, karyawan kita, itu anaknya itu nanti sekolah bisa kuliah atau tidak, itu yang mikir kita. Bukan hanya karyawan kita. Yang bisa bertanya apakah anak dari karyawan kita itu bisa sekolah kedokteran, itu kita. Bukan hanya karyawan kita. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka. Ketika bukan hanya kita yang membangun impian, tetapi semua orang yang bekerja dengan kita itu, mereka juga dapat berkat. Mereka juga membangun impian bersama, nah, itulah kesuksesan. Walaupun masih jauh dari harapan itu, namun saya percaya itulah arti kesuksesan buat saya pribadi. Makasih, Vivi. Oke, terima kasih Pak Jemi juga Kak Mebi, luar biasa. Jadi masing-masing punya arti kesuksesannya sendiri. Dan kesuksesan itu teman-teman bisa capai dengan segala usaha teman-teman yang luar biasa. Dan juga jangan lupa untuk
ikut BSC 12 biar dapat modal usaha biar semakin sukses juga ya Pak Jemi ya, sama kayak Mimi ya. Oke, terima kasih buat Local Heroes kita yang luar biasa, buat Pak Jemi dan juga Kak Mibi. Terima kasih karena sudah hari ini sudah sangat menginspirasi kita semua yang ada di sini, buat saya dan juga para challengers yang sudah hadir di sini. Nah, untuk challengers yang mau ikut Diplomat Success Challenge, bukan mau ikut lagi, tapi wajib ikut BSC 12 kali ini ya, Pak Jimmy sama Kak Mibi, langsung saja daftar proposal ide atau bisnis teman-teman ke diplomatsucess.com. Nah, biar kita lebih jelas lagi tahu bagaimana cara atau tahapan untuk submit proposalnya, kita bisa lihat di video berikut ini. Kita sama-sama nonton ya, biar lebih paham cara menyusunnya. Tolong diplomat siap bikin gebrakan. Hai para challenger, saya akan menjelaskan gimana sih caranya untuk submit proposal ide bisnis kamu. Setelah masuk ke laman www.diplomatsukses.com, ada beberapa hal yang wajib untuk diisi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke halaman informasi peserta. Step 1, para challengers wajib untuk mengisi nama lengkap, memilih jenis kelamin, pria atau wanita, plus isi juga tanggal lahir kamu. Step 2, isi dengan nomor handphone yang bisa dihubungi, pilih provinsi, kota, dan juga jelaskan alamat lengkap kamu. Step 3, silakan juga untuk mengisi URL akun Facebook kamu. Kalau mengalami kesusahan, langsung aja klik gimana caranya mendapatkan alamat URL tersebut. Dan juga isi dengan Instagram para challengers. Jangan lupa, Instagramnya jadi private. Step 4, pilih juga pekerjaan kamu dan jelaskan kira-kira apa sih motivasimu menjadi wirausaha. Lanjut, kita masuk ke halaman ide bisnis. Yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan untuk mengisi nama bisnis kamu, juga memilih kategori bisnis. Step 2, kira-kira sudah sampai mana nih stage bisnis kamu sekarang? Apakah masih berupa konsep atau sudah berjalan? Dan juga, adakah bisnis lain yang sedang atau pernah kamu jalankan? Kalau memang ada, silakan juga dijelaskan bisnis tersebut. Step 3, isi dengan masalah apa aja yang dapat kamu selesaikan dengan membangun bisnis ini. Dan juga solusinya yang kamu berikan melalui ide bisnis kamu ini. Step 4, kira-kira dari bisnis kamu ini, para challengers, masalah apa sih yang bisa bantu terhadap program pembangunan berkelanjutan 2030? Kamu bisa pilih di situ. Kemudian kita masuk ke halaman karakter bisnis. Step pertama, silakan menjelaskan mengenai produk, entah itu barang atau jasa yang lagi kamu tawarkan. Dan juga isi dengan link URL website kalau ada, plus juga akun Instagram bisnis kamu kalau ada. Step kedua, jangan lupa upload foto produk kamu ya. Step ketiga, di target customer, silakan langsung memilih kira-kira bisnis kamu ini target customer-nya di jenis kelaminnya pria atau wanita, usianya berapa, dan juga status sosial ekonominya seperti apa. Step keempat, dari ide bisnis kamu atau bisnis yang sedang kamu jalankan ini, kira-kira siapa sih kompetitornya? Dan juga sebutkan keunikan plus keunggulan dari produk kamu dibandingin sama kompetitor yang kamu sebutkan tadi. Kita masuk ke halaman keuangan ya. Step pertama, kalau bisnis para challengers masih berupa konsep, kira-kira dana berapa yang dibutuhkan silakan dipilih. Nah, ini step pertama apabila bisnis kamu sudah berjalan. Silakan memilih total nilai penjualan yang diperoleh selama tahun 2020, kemudian total nilai penjualan yang diperoleh dari Januari sampai Juni 2021, dan juga kira-kira dana berapa yang masih kamu butuhkan untuk satu tahun ke depan. Step kedua, kalau bisnis kamu sudah berjalan, silakan mengisi harga jual per satuan produk atau jasa yang lagi kamu tawarkan. Dan juga kira-kira dari mana kamu itu dapetin modal awal untuk membangun bisnis kamu ini. Kita masuk ke halaman kompetisi ya. Step pertama, kamu tinggal pilih nih, apakah kamu pernah atau sedang mengikuti kompetisi lain yang sejenis. Kalau kamu pernah atau sedang mengikuti kompetisi lain, silakan mengisi nama kompetisinya apa, penyelenggaranya siapa, kotanya di mana, tahun berapa, dan juga hasil kompetisi tersebut, apakah kamu juara, finalis, atau lainnya. Step ketiga, kalau kamu pernah atau sedang mengikuti kompetisi lain,
Apakah proposal bisnis ini pernah diikutkan kompetisi di atas? Silakan pilih. Apakah proposal bisnis ini sedang diikutkan kompetisi juga di atas? Silakan pilih. Lanjut, kita masuk ke halaman kota audisi. Nah, di sini para challengers, kalau kamu lolos seleksi, kira-kira kota manakah yang kamu pilih untuk ikut audisi? Pilih Surabaya atau Jakarta. Kemudian kita masuk ke halaman konfirmasi. Di halaman konfirmasi ini, step pertama, kamu wajib untuk mengupload foto KTP, SIM boleh, atau paspor juga boleh. Pilih salah satu ya. Step kedua, upload juga foto kamu. Jangan lupa ini fotonya harus full body. Jadi jangan sampai foto selfie. Nah, sekarang kita masuk ke halaman survei. Step pertama, silakan kamu memilih kira-kira dari manakah kamu tahu program DSC ini. Plus juga kira-kira dari manakah kamu tahu program DSC ini lewat local partners terkait. Step kedua, isi siapa penyelenggara atau sponsor utama dari DSC 12. Step ketiga, silakan pilih apakah kamu akan merekomendasikan program ini. Nah, itu tadi tata cara untuk submit proposal ide bisnis kamu. Kita tunggu proposal kamu ya. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Tadi tata cara video tata cara untuk submit proposal ya teman-teman challengers. Jadi nggak susah-susah, tidak perlu tunggu lama-lama. Begitu sudah ada ide bisnis di kepala dan sudah ada bisnis, langsung just daftar di website diplomatsukses.com yang kita tunggu sampai tanggal 19 Oktober 2021 ini nanti. Oke, semangat buat para challengers. Jangan lupa untuk submit ya ide bisnis teman-teman challengers ke diplomatsukses.com sebelum tanggal 19 Oktober 2021 nanti. Sekali lagi saya Vivi mengucapkan terima kasih buat Kak Medi dan juga Pak Jimmy selaku Local Heroes hari ini. Terima kasih banyak buat sharing dan juga masukannya untuk teman-teman challengers. Semoga bisa sangat membantu buat teman-teman challengers hari ini untuk sukses ke depannya dan juga sukses melalui diplomatsukses.com. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para local partner, terutama untuk Trinity Academy yang sudah membantu program DSC 12 kali ini. Kemudian sebelum kita close, mungkin Vivi minta bantuannya untuk Kak Mibi dan juga Pak Jenny, kita sama-sama untuk ucapkan slogan DSC kali ini, yaitu kalau Vivi bilang salam diplomat, bisa disambung dengan Kupang siap bikin gebrakan. Kita sama-sama ya Kak Mibi dan juga Pak Jenny. Ya. Suara dulu kali ya. Biar teman-teman challenger semakin semangat nih kalau sudah disemangati oleh local heroes yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur ini. Oke, kita mulai. Salam diplomat. Kupang siap bikin gebrakan. Bikin gebrakan. Oke, itu baru percobaan. Mungkin closing terakhir nih. Closing okay. Terakhir. Biar lebih kompak. Kompak Pak Jimmy. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Salam diplomat. Kupang siap bikin gebrakan. Terima kasih buat teman-teman challengers. Terima kasih semua. Selamat sore. Semoga sukses ke depannya. Stay safe. Amin. Hai challengers. Ini adalah cara submit proposal kamu ke Diplomat Success Challenge ke-12. Pertama, buka website diplomatsukses.com, lalu mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challenger tidak memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Daftar menggunakan nama dan email aktif kamu. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Jangan lupa siapkan KTP, link akun Instagram dan Facebook kamu ya. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi peserta. Perhatikan cara penulisan link Facebook dan Instagram kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data lain di form berikutnya. Kemudian ide bisnis yang kamu miliki.
karakter bisnismu. Keuangan bisnismu, kompetisi yang pernah atau sedang kamu ikuti, kota audisi yang kamu pilih, dan konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form sampai sebelum submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan mengisi form, maka klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit. Karena proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Cek email untuk konfirmasi proposal kamu. Jangan lupa cek spam apabila tidak ada di email utama. Untuk pertanyaan seputar program dan kepesertaan bisa dilihat di halaman Frequently Asked Questions dengan memilih menu DSC 12. Untuk info terbaru, follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube @diplomatsukses. Semoga proposal kamu yang terpilih.